Pasca konflik 1998 dan 2001 yang sangat mencekam masyarakat suku Dayak, hidupnya kembali rukun, bercocok tanam, dan bergotong royong. Ini adalah rumah betang suku Dayak. Rumah betang ini sering digunakan untuk acara adat istiadat gawe Dayak, kawinan, buang pantang, dan acara musyawarah adat. Rumah betang ini panjangnya lebih dari 100 meter dan tingginya lebih dari 4 meter. Mereka suku Dayak hidup rukun di sini berdampingan dari yang satu ke yang satu dan hidup sangat harmonis. Ini adalah salah satu contoh bahwa mereka hidup rukun pasca konflik yang sangat mencekam tahun 1999.